Sahabat TV Bekas, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Lembata memberikan pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran bagi warga Sekolah Dasar Impres Samahena. Pelatihan digelar di sekolah tersebut pada 6 Juni 2024. Peserta yang hadir adalah perwakilan masyarakat Desa Waimatan, Komite Sekolah, dan para guru SD Impres Samahena. Anggota Satpol PP yang menjadi fasilitator menjelaskan warga sekolah harus mengetahui sumber pemicu kebakaran, yakni oksigen, bahan bakar, dan sumber panas. Pelatihan ini cukup penting mengingat SD Impres Samahena dan Desa Waimatan ada di Lembata yang sudah menjadikan kebakaran hutan dan lahan sebagai sebuah kejadian luar biasa. Ancaman bencana kebakaran dapat dengan mudah terjadi, terutama pada musim kemarau. Para peserta juga diperkenalkan cara menggunakan alat pemadam api ringan. Sekolah sebagai institusi yang punya banyak warga, terutama anak-anak, diharapkan bisa menyediakan alat pemadam api ringan di sekolah. Pelatihan ini adalah bagian dari rangkaian pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dilaksanakan LSM Barakat Lembata di sekolah tersebut. TV Bekas berbagi cerita untuk Anda semua.